kendala masalah yang sering terjadi di roda depan VBB ya. Vespa VBB itu biasanya di tromolnya. Soalnya waktu itu kita coba pakai bajai, dia bunyi tak 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 kayak gitu ketika roda diputar. Nah, kita kembaliin lagi ke orisinilnya dan sekarang hasilnya baik. Rodanya berputar baik. Normal. Jadi ya kalau sebisa mungkin kalau di kalian ada masalah seperti itu roda depan VBB, kalian coba pasang pakai merek RAM ini ya, ini bawaannya baja ya. Itu biasanya bunyi tak 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 di roda depan ini. Nanti kita coba ya. Nah, ini kita udah kembalikan ke original. Oke, kita coba ya. Nah, ini udah kita pasang lagi. Kita pakai tromol yang bajai. Sementara yang orisinilnya di sini ya. Oke, sekarang kita putar rodanya ini pakai tromol yang bajai. Nah, kalian bisa dengar kan? Jadi memang ada perbedaan ukuran di sini. Bunyi kan ya? Kita putar lagi. Nah, kurang lebih gini kalau kita pakai Vespa PBB, kita pakai tromol bajai. Cara solusinya gimana? Ya harus punya yang orisinilnya. Ini ada cirinya apa? Ini ada pinggir-pinggir, ada mataharinya, ada ramnya. Kalau masih bisa ada punya yang ini, lebih baik dipasang yang orisinilnya. Nah, ini kita kembalikan lagi. Yang bajainya kita copot, originalnya kita pasang lagi. Sekarang kita putar lagi rodanya ya. Aman kan ya, nggak ada bunyinya, bunyinya hilang. Jangan lupa tetap yang original. Aman ya. Oke, ini salah satu kelemahannya dari yang merek bajaj di sini, tromolnya. Jadi ketika kita sudah copot velgnya dan di sini kita ada tromolnya, ini kita nyopot itu mudah sekali ini, jadi longgar. Berbeda dengan originalnya ini. Nah, kalau original ini kalau udah terpasang di sini, dia itu kayak ngunci. Untuk nyopot pun kita harus pukul-pukul sedikit lah pakai palu karet. Kayak gitu. Perbedaannya di mana? Nah, ini di sini. Ini original VBB, ini bajai. Perbedaannya di mana? Bisa dilihat dari segi tokel. Ini lebih presisi ukurannya untuk diameter tromol depannya. Di as babinya, as kepalanya ya. Dan di sini, nah ini posisi ini nih ya. Nah, ini agak sedikit lebar kan kalau ini. Ini tuh dia lebih ngunci kepala babinya. Jadi diusahakan kalau kalian masih punya yang originalnya, walaupun ininya sudah mulai habis pun lebih baik dipakai originalnya. Kurang lebih begitu. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.